Hai, kembali lagi dengan saya Marvin di channel Stefanus Marvin. Di video kali ini saya pertama-tama mau minta maaf bagi teman-teman subscriber atau viewers yang lagi nonton video ini, dikarenakan saya jarang banget ngekonten. Ya mohon maaf karena saya lagi nggarap project dari klien gereja maupun klien di luar, jadi ini aja belum selesai projectnya. Cuman di video ini saya sempetin untuk sharing pada teman-teman bahwa Instagram mulai tidak aman, entah itu dari bugnya atau memang sengaja dari oknum yang tidak bertanggung jawab sedang mau meretas akun-akun kalian. Jadi contoh peretasannya yaitu teman-teman akan dikirimi DM atau direct message oleh akun bodong atau akun palsu yang mana followersnya memang masih sedikit, cuman nama akunnya sangat meyakinkan seperti Instagram helping business atau Instagram business helper atau apa ya, bisa dilihat nanti di videonya. Cuman saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman harus bersikap kayak aware atau siap-siap jaga-jaga dengan cara mengaktifkan verifikasi dua langkah pada Instagram bisnis teman-teman, karena sayang banget kalau akun teman-teman sudah memiliki followers yang lumayan banyak atau pengikut yang lumayan banyak tapi diretas dengan ya kelakuan teman sendiri yang kurang aware atau dengan sengaja atau dengan tidak sengaja mengklik atau memasukkan data-data pribadi, username, password atau email ke link yang sangat mencurigakan. Jadi kasusnya juga kasusnya agak berbeda lagi. Ada lagi nih teman saya yang merasakan ada yang meretas, tapi ada yang login gitu ya, ada yang login tapi itu bukan dia, bukan kayak lokasi yang sama. Contoh teman saya, masa iya sih login di Paris atau di Prancis, entah di mana itu. Kan nggak mungkin juga ya kita di Indonesia tapi Instagramnya terlogin di Paris. Dan teman saya tanya, punya saudara atau punya teman atau punya kerabat yang ada di luar negeri? Ternyata jawabannya enggak. Jadi saya juga langsung memikirkan bahwa teman saya harus saya kasih arahan supaya verifikasi dua langkah. Dengan verifikasi dua langkah, kalau teman-teman yang belum tahu ya, verifikasi dua langkah itu teman-teman akan dikirim kode keamanan belum 6 digit kalau nggak salah ya. Iya benar, 6 digit di SMS teman-teman dari Facebook ya, atas nama Facebook, bukan atas nama nomor-nomor yang nggak dikenal. Nanti teman-teman bakal bisa ngelogin. Jadi ada dua langkah gitu ya, nggak langsung masukkan password terus ngelogin, tuh nggak. Dan teman-teman jangan lupa logout kalau teman-teman lagi login di PC kantor atau laptop teman. Pokoknya teman-teman numpang login Instagram itu teman-teman harus langsung di logout. Kalau enggak nanti teman-teman sendiri yang merasakan akibatnya, yaitu terblokir, terhapus. Nah, lanjut aja ya, kembali ke kasus saya yang hampir saja terjerumus ke peretasan itu. Pas itu tuh saya hampir mau ngeklik, cuman teman saya langsung bilang, ada apa itu? Kok akun ada DM dari orang nggak dikenal? Iya nih, dia harus masukin link ini, masukin database ke link ini. Nanti kalau enggak bakal terhapus secara otomatis akunnya dalam 48 jam atau 2 hari. Ya saya langsung nurutin apa kata teman saya aja sih. Soalnya kan kalau misalkan dikirim dari Instagram bakal dikirim lewat SMS atau email. Nah masalahnya, akun ini punya bio, nulis bio yang mana tidak punya email karena emailnya sedang bermasalah, jadi membuat akun di Instagram. Nah, yang saya agak curiga, agak janggal, kenapa akun ini tidak terverified atau tidak tercentang biru oleh Instagram. Setelah saya cari di Google atau di YouTube, yang ketemu ada di Google. Yang mana di Google ini saya lihat-lihat bahwa itu merupakan akun phishing atau ya peretasan lah, atau hacking atau hacker. Jadi sebelum teman-teman terjerumus oleh ke lubang yang sama seperti saya, ya saya bersyukur sih saya nggak jadi terjerumus, nggak jadi terhack, karena akunnya langsung saya verifikasi dua langkah.
sekedar disclaimer ya, ini bukan akun pribadi saya, karena akun pribadi saya masih seribuan yang follower atau followersnya. Tapi akun tempat saya bekerja, akun yang saya pegang, akun yang saya manage, itu sudah 20k ke atas. Pokoknya akun-akun yang kayak seperti akun selebgram, akun-akun itu merasa ya kemungkinan besar bahwa selebgram-selebgram atau akun-akun Instagram bisnis yang ya notabene sudah punya follower KKK sampai M bahkan atau juta, itu akunnya terhack, langsung bikin akun baru dengan konfirmasi di bio-nya bahwa akun yang satunya terhack. Ya kemungkinan mereka tidak hati-hati ya, atau tidak aware, tidak waspada ya. Jadi mereka hacking, mereka langsung aja masukkan ke link tersebut, masukkan email, password, atau ya username ke link tersebut. Seakan-akan link tersebut itu ya interface-nya atau halamannya yang kita buka itu seperti kita itu sedang login di aplikasi lain atau di Facebook, kayak semacam tertaut gitu ya. Daripada teman-teman kepo ya, daripada teman-teman nggak sabar pengen lihat gimana sih akun phishing ini nge-DM kita, langsung aja ya simak ke videonya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah rekaman layar dari HP akun yang saya pegang, namanya, username-nya IG Help Business Page, yang mana akun ini kayak ngaku-ngaku akun resmi padahal follower cuma 14 dan belum centang biru, tapi DP-nya Instagram, logo Instagram ya, icon Instagram yang terbaru. Dan ini baru di DM itu sekitar 2 hari yang lalu baru saya bisa bikin konten ini atau video ini. Jadi ini pertama-tama itu copyright Instagram, Instagram support account ID bla bla bla, hide user. Sebenarnya ini akun ya akun fake, cuma 14 tok followernya. Nah ini jadi chatnya itu kayak gini, we receive complaint about bla 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 dalam bahasa Inggris. Dan ini untuk yang saya tahu maksudnya itu kayak ada peraturan yang saya langgar atau akun saya langgar, artificial follower, kayak follower jadi-jadian atau follower fake gitu ya, follower bukan nyata, infringement of copyright box. Saya nggak pernah memakai copyright atau hak cipta lain orang lain, dan ini akunnya akan permanen terdelete atau terhapus otomatis dan permanen dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Dan ini tuh kayak janggal banget karena copyright form-nya itu pakai domain ml tapi ada slash-nya, jadi meyakinkan bahwa ada .com-nya, padahal yang slash Instagram copyright.com ini setelah diikuti oleh domain di awal ini ml ini. Yang saya tahu bahwa domainnya ini ya apa ya, kayak asing gitu loh, bukan resmi gitu loh. Dan yang paling di bawah ini footernya copyright Instagram Facebook Inc, kayak seakan-akan itu beneran akun resmi dari Instagram. Sekarang logika aja, kenapa kok Instagram pakai DM, kok nggak di email, kok nggak langsung otomatis kayak apa ya, tampilan langsung IG gitu loh, kenapa kita harus masuk ke form dulu, itu kan aneh gitu ya. Jadi saya diingatkan oleh ada Bakul Tautek, mohon maaf. Oke, skip dari IG Help Business Feed ini, tinggal dilaporkan aja. Oh ya, kalau misalkan teman-teman nggak di DM sama username yang sama, mungkin ada mirip-mirip ya, kayak relate gitu ya, relevan dengan chat-chat seperti ini, teman-teman langsung laporkan aja atau langsung komen di bawah, barangkali teman-teman punya pengalaman yang sama seperti ini, di DM seperti ini, akun yang fake kayak gini, yang akunnya dari Instagram resmi. Langsung aja komen di bawah, bagi pengalaman itu sangatlah berguna untuk semua orang yang belum pernah mengalami ini. Jangan sampai teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita itu masuk ke jurang yang sama. Ya syukurlah saya belum masuk ke jurang sih, cuman saya cuman saya ini sudah diperingatkan oleh teman saya bahwa jangan dimasukkan
username, email, atau password Instagram. Dan ini langsung saya verifikasi dua langkah. Begitu ya teman-teman. Oke, itu aja. Nah, kalau teman-teman sudah melihat videonya, saya harap sih teman-teman nggak bakal kena jurang yang sama atau tidak terkena hack atau terkena phishing ya. Langsung aja verifikasi dua langkah, jangan beritahu kode keamanan tersebut ke siapapun, bahkan saudara atau keluarga teman-teman, karena akun itu privacy teman-teman, kecuali memang teman-teman sudah berkomitmen bahwa saling memegang akun, seperti katakanlah suami istri memegang akun, tapi itu kembali ke teman-teman sendiri karena itu privacy menurut saya ya. Jadi pesan saya itu aja sih, tetap jaga kesehatan juga karena sekarang lagi musim hujan ya, di luar rumah saya juga masih hujan, ini juga ada suara rintik kalau nggak salah di audio saya. Dan saya juga mohon maaf karena saya masih belum intens lagi membuat konten seputar Instagram atau video, tapi tetap nyalakan notifikasi atau subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info menarik atau info penting seperti ini yang sewaktu-waktu bisa saya share ke teman-teman atau upload ke YouTube channel saya. Dan untuk penyemangat saya supaya saya bisa menyempatkan membuat konten yang menarik atau informatif atau edukatif bagi teman-teman semua seputar editing video atau tips seputar Instagram. Jadi jaga kesehatan juga, jangan lupa pakai masker kalau di luar rumah aktivitasnya, cuci tangan dan jaga kesehatan. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.